Jadi ditantang sambung perpisahan ronde ketiga ya. Maaf. Saya ditumbangkan mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi sama saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW bersama Mas Nur tim ratakan. Siap. Jadi beliau jemput saya sebenarnya dari hari pertama saya itu sudah dijemput ya. Belum sempat saya mandi dia udah ada di tempat saya. Mau ngajak katanya sambung perpisahan sebelum pulang ke Palembang. Karena saya udah netap Palembang, lama ini nggak kesini lagi. Betul. Jadi Mas Nur, katanya Mas Dini, kali ini ya, sampean harus saya ratakan katanya. Karena sebuah keyakinan akan menjadi kekuatan buat saya. Yang saya suka dari Mas Nur adalah percaya diri. Ya, berani dulu. Siap. Menang kalah nanti. Terakhir. Jadi judulnya sambung perpisahan, Mas ya? Sambung perpisahan, betul. Untuk sementara, bukan untuk selamanya ya. Kalau saya pasti ke sini kita sambung lagi, Mas. Siap. Harus sudah kurus dong. Saya juga sekarang berat badan saya 94. Kemarin di bulan 11 kalau enggak salah, itu 98. Cuma turun 4 kilo. Lumayan. Saya kemarin pas sakit 2 hari itu nurun 3 kilo apa 4 kilo ya. Pas agak sehat makan banyak lagi, Mas. Siap, siap. Tapi nggak apa-apa nih, saya latihan supaya bugar lagi ya. Nanti kita sambungnya, Mas Nur. Capekan aja kali ya. Siap. Seperti biasa, sambung saudaraan tanpa body dong. Yo, iya. Sakral lengkap, Mas ya. Siap. Mau langsung sambung? Boleh. Pemanasan bentar kali, Mas. Siap. Oke teman-teman, kita pemanasan dulu ya. Biar sebenarnya kalau saya sih udah pemanasan. Ini saya udah ronde ketiga. Sama Fajri, sama Firly, ketiga sama Mas Nur. Mas Nur pemanasan aja dulu. Apa enggak mau? Saya sih sudah pemanasan, Mas, karena faktor kerja. Oh, siap, gitu ya. Siap. Jadi kita mulai aja kalau gitu. Oke, boleh, silakan. Oke lah, teman-teman ditonton sambung saya sama Mas Nur ya. Bukan perpisahan juga sih. Ntar kita akan bertemu lagi. Yep. Oke, jadi kita akan sambung ya. Dan di sini nggak ada orang SH Terati, nggak ada orang SH Terati selain kita berdua. Jadi kita minta wasitin oleh Mas Firly ya. Mas Firly ini dari MP. Jadi mohon maaf juga beliau nggak pakai sakral. Ya, jadi pakainya pakai gini aja. Tetap kita ala-ala SH Terati. Dia cuma wasitin aja. Ya, yuk langsung aja kita sambung saudara.
Bapak. Bapak. Untung enggak kelepas tadi. Siap. Mulai. Rambut harus dipotong nih. Ganggu banget dah. Ganggu banget terus. Iya. Paling gitu. Ayo, putar dulu. Putar nafas dulu. Santai aja. Oke, Mas Nur, siap? Siap. Siap. Sampai berhenti ya. Siap. Siapa? Lumayan bobotnya. Mulai. Gila. Bisa sih. Putar lo. Gue bisa sih, gue jatuh. Karena gak ngangkat tadi. Cukup. Napasnya gak kuat. Oke, tarik napas dulu baru kita ngobrol. Nah, tadi adalah sambung persaudaranya saya sama Mas Nur ya. Siap. Masih capek Mas ya? Masih capek. Gimana napasnya. Saya nih Mas? 3 orang udah nih. Tapi itulah keseruannya Mas Nur ya. Betul. Kalau saya lihat Mas Nur ini sudah semakin berkembang. Gila, luar biasa. Dia latihan sama Mas Rudy. Latihan MMA kita.
tendangannya juga semakin berisi ya. Tapi saya kayak terhalang rambut nih, Mas. Bingung lah, ini harus dipotong ya? Harus potong. Harus potong, Bang Valimang. Gimana nih pendapat Mas Nur nih, sambungnya kita? Untuk sambung saya sama Mas Nuri, Mas Denny luar biasa. Ya saya meskipun bisa menangkis tendangannya, nggak seperti bulan-bulan lalu ya kan? Ada peningkatan ya? Ada peningkatan, terima kasih. Saya salut loh sama Mas Nuri. Dia udah, kalau dulu masih masuk-masuk sekarang, udah bisa nangkis ya. Udah masuk serangannya ke saya, dan powernya juga berisi tuh. Power Mas Nur, lumayan kena saya. Tapi ini mohon maaf, saya kan sebelumnya pernah janji sama Mas Denny bahwa saya ingin menurunkan berat badan saya, tetapi nggak sanggup. Turun cuman nggak sebanyak itu? Nggak sebanyak itu, betul. Cuman turun 4 kilo. Next lah pokoknya, kalau saya nggak tahu nih, dalam waktu yang sangat lama mungkin Mas ya. Siap. Tapi kalau tiba-tiba ada kegiatan Jakarta, siap. Siapanlah fisik sama turunin berat badan. Sebenarnya saya juga fisik jelek, Mas. Kalau saya sama atlet yang aktif banget, pasti habis napas saya. Jadi kita sama-sama capek sebenarnya. Siap. Mas Nur sehat selalu ya. Amin, ucapan yang sama. Persaudaraannya sangat kuat banget. Langsung disusul saya ke sini ya. Cepat banget ya. Mas Denny harus sambung perpisahan sama saya dulu sebelum pulang ke Palembang. Saya 2 hari di sini. Siap. Oke, Mas Nur, ada sampaian terakhir? Intinya kita harus selalu bersyukur meskipun porsi yang kita terima tidaklah sama. Terima kasih. Luar biasa, tetap ada kata-kata mutiara. Itu enggak ada ratakan lagi ya? Enggak ada lagi ratakan? Enggak ada. Udah dihilangkan. Dia semakin rendah sekarang. Biasanya orang semakin nambah ilmunya, dia semakin akan merendah nih, Mas Nur. Mas Nur, latihan terus ya. Sama siap. Mas Rudy juga, luar siap. Biasa Mas Rudy ya. Pokoknya sehat selalu sampai bertemu kembali ya. Dulur, mungkin ada request sama Mas Nur. Jika ada kesempatan bertemu lagi, akan kita buatkan. Silakan komentar di bawah. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudara. Bye-bye.